Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, ikhwan akhwat fillah. Di bagian belakang kitab ini mulai dari halaman 47 sampai habis itu adalah lautan-lautan ilmu yang saya pun tidak terlalu pakar. Namun saya mencoba untuk menapak tilas meskipun tidak sekuat para ulama-ulama dulu. Contohnya bab as-sahabah. Kalau mau jadi ahli hadis yang betul-betul kuat, maka berapa jumlah sahabat harus dikenal semua. Apa manfaatnya untuk mengenal hadis ini mursal atau muttasil? Oleh karena itu Ibnu Abdul Bar menyebut nama para sahabat itu sekitar 3.000 sampai 5.000 lebih kurang, lalu disempurnakan oleh Imam Az-Zahabi menjadi sekitar 9.000-an, disempurnakan lagi oleh Ibnu Hajar jadi 12.000-an. Padahal jumlah sahabat ada berapa? 124.000, yang terekam namanya cuma 112.000-an. Bisa dibayangkan? Maka mungkin saja ada beberapa hadis yang gak nyampe atau terkubur, hilang. Itu mungkin-mungkin saja. Namun yang mutawatir, ahad, aziz, masyhur sudah dapat semua ya. Yang gharib-gharib itu kemudian hilang sendiri. Maka manfaat ma'rifatul sahabah itu adalah ma'rifatul muttasil wal mursal ya. Maka saya mencoba untuk membaca kitab-kitab mengenai sahabat Nabi. Jadi kalau ingin menguasai ilmu hadis harus mengkhatamkan dan menghafalkan nama-nama mereka. Oleh karena itu sampai hari ini saya enggak pernah merasa diri saya muhaddis. Karena 1000 sahabat pun saya enggak hafal. Tapi minimal kita menghafalkan sahabat-sahabat yang meriwayatkan. Jadi kalau ketemu, oh ini sahabi, ini sahabi, ini sahabi. Ada orang ngaku sahabat, gimana taunya itu sahabat? Dia ngaku, lalu diakui orang, atau mutawatir? Kayak Abu Bakar pasti sahabatnya, mutawatir semua orang tahu, ya. Nah, kemudian yang bagian 48 ada letus sahabah, halaman 48, ya. Nah, ulama itu beda pendapat mengenai sahabat. Siapa yang disebut sahabat? Kalau ketemu sekali beriman disebut sahabat enggak? Itu mazhab Ibnu Salah. Tapi mazhab Bukhari enggak? Mazhab Bukhari mulazamah, mesti sahabatnya ngaji lama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bedanya antara sahabat versi Imam Bukhari dengan yang lainnya ya. Tapi pas kita lihat beberapa tokoh sahabat yang dinukil oleh Imam Bukhari, ada yang cuma beberapa kali ngaji. Berarti mungkin Imam Bukhari ini punya beberapa standarnya, standar ketat, sedang dan lain-lainnya ya, wallahu alam. Kalau dalam mimpi disebut sahabat enggak? Kenapa? Ya, dalam mimpi antum melihatnya pakai mata ini atau mata ini? Ya, mata kolbu. Maka orang yang mimpi ketemu Nabi tidak disebut sahabat, disebut aja orang yang bermimpi ya. Ada pertanyaan, Nabi Khidir, Nabi Khidir sahabat gak? Tergantung. Kalau orang yang meyakini Nabi Khidir tidak mati-mati karena minum ma'ul hayah, maka dia termasuk sahabat. Itu sebabnya Ibnu Hajar masukkan daftar nama Khidir ke daftar sahabat. Tapi dijelaskan perdebatan itu. Namun sebagian ulama mengatakan tidak. Ibnu Taimiyah menolak mentah-mentah. Maka tolak penolakan Ibnu Taimiyah itu dibantah kuat oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Lathaiful Minan. Karena Ibnu Taimiyah ikut Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim. Ibnul
Ibnu Jauzi mengatakan di Quran bahwa likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya dan tidak ada yang kekal. Apa jawaban Ibnu Athaillah Iskandari? Kita tidak meyakini Nabi Khidir itu kekal, tapi maksudnya belum ajalnya. Gitu. Gitu siapa yang ngomong? Ibnu Athaillah. Terus beliau pakai kias yang kedua. Antum percaya enggak iblis itu belum mati-mati? Percaya? Masa iblis bisa belum mati dan Allah sanggup itu? Nabi Khidir kok harus mati dulu? Lebih sakti mana Nabi Khidir atau iblis? Gitu. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan jika iblis bisa dikekalkan sampai sebelum kiamat, apalagi Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Maka saya meyakini Nabi Khidir masih hidup. Itu keyakinan saya, antum enggak perlu ikut ya. Enggak perlu ikut, tapi saya meyakini hidup. Apakah hidupnya di alam nyata atau di alam lain, itu urusan Nabi Khidir dengan Allah. Ya, kita enggak ada urusan. Kenapa? Imam Ibnu Hajar pernah menulis satu kitab tentang Nabi Khidir, lalu dipresentasiin depan gurunya Imam Al-Iraqi. Hasilnya apa? Nabi Khidir semua hadis mengenai hidupnya dhaif. Langsung digebrak meja oleh Imam Al-Iraqi. Apa kata beliau? Uskut, kamu diam, jangan pernah ngomong Nabi Khidir mati. Kenapa? Imam Iraqi sering ketemu. Padahal Imam Iraqi seorang muhaddis, ternyata muhaddisnya sufi. Oleh karena itu kalangan sufi tarekat tasawuf semua ijma bahwa Nabi Khidir masih hidup. Yang beda pendapat itu ahli akidah dan ahli hadis. Nah, maka bisa dipastikan yang mengatakan Nabi Khidir tidak hidup berarti belum ketemu aja. Ya, semoga antum ketemu ya. Tapi kalau nggak kuat jangan minta ketemu dulu deh. Nah, di sini ada pembahasan tentang sahabat itu panjang, dalil sahabat, sahabat pertama Islam, sahabat paling mulia dan lain-lainnya ya. Silakan dibahas. Orang yang jadi mufti, akhir sahabat yang wafat, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Nah, ini masih banyak. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan, nanti di akhir kita sighat ijazah ya. Baik. Silakan saya buka kesempatan Rama Ustaz Sastrawan. Lagi orang yang diskusi yang agak ideal orang membuka berlalu. Tiga bulan sama Ustaz Tuan. Ustaz Tuan Ustaz Lohan. Ustaz Lohan. Doni. Oke. Habis itu nanti sepatutnya saya gak keluar lebih apa ya. Saya siapkan dulu Ustaz Sastrawan tadi kan. Kalau boleh disambung-sambungkan mic-nya supaya agak lebih jelas. Ini jam 2 lewat ini agak berat mendengar. Ini bisa saya selalu tak kenal dong. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Salam. Saya punya beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ya, di misalnya kalau misalnya kita di majelis sama ya, terus di majelis apa? Di majelis sama. Sama. Nasyid, salawat dan lain-lainnya. Ketika itu misalnya ketika sama hadis misalnya kita tidak semuanya terdengar disebabkan mungkin tertentu ataupun masuk ke WC karena ada satu hajat misalnya. Itu misalnya ketika kita kembali meriwayatkannya itu bagaimana, apakah semuanya itu menjadi boleh ataupun kita kasih tahu bahwa sesungguhnya ada beberapa yang tidak terdengar disebabkan Itu yang pertama. Oh, sama ini sama riwayat ya. Yang kedua langsung saya jawab aja ya. Jika antum dapat ijazah ammah semua kitabnya, maka sah meriwayatkannya ijazatan. Ya, harus dikatakan ajazani syaikhi atau sami'tu min syaikhi ba'daha wa ijazatan bi ba'dihah. Saya dengar sebagian, saya dapat ijazah
sebagian. Itu faedah ijazah, supaya tidak menjadi mudallis. Jadi apa faedahnya? Supaya tidak jadi mudallis. Jadi boleh. Yang penting sighatnya, jangan bilang sami'tu. Kalau kita cuma diijazahkan, tidak dengar, lalu antum mengatakan sami'tu, aku dengar, langsung jadi mudallis. Mudallis akhul kizib, saudaranya orang yang bohong, ya. Oke, lanjut. Kedua, bagaimana apakah boleh kita mengambil riwayat? Dari orang yang berbeda akidah dengan kita. Oke. Beda firqoh gitu ya. Beda firqoh kali. Imam Ahmad berguru ke Imam Abdul Razak, Abdul Razak Zaidi, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah kan mirip sama Ahlus, tapi mentafdil, memuliakan Ali, melebihi Abu Bakar, tapi tidak caci Abu Bakar. Namun mereka benci sama Muawiyah. Imam Ahmad membela tuh Abdul Razak. Tapi giliran ada yang lain, Musa ibn Ubaidillah, itu ditolak oleh Imam Ahmad. Maka Imam Bukhari lihat, jika riwayatnya berkaitan dengan politik, imamah, dan kesyiahan, langsung dia tolak. Jika berkaitan dengan yang lain, hadisnya diterima. Muncul kaidah, kalau guru antum itu beda faham dan hadis yang disampaikannya tidak berkaitan dengan akidahnya yang menyimpang itu, hadisnya bisa diterima. Dan Imam Bukhari punya daftar guru yang tidak ahlus sunnah lebih dari 70. Berarti boleh ngaji ke Ustadz Subhan. Kayak kita-kita ini Ustadz Subhan. Ya. Ya, udah. Yang ketiga Bu. Porong. Kalau ini mohon maaf ya, ini. Yang ketiga, kalau misalnya guru kita mensyaratkan atau mewasiatkan kepada kita, nya wasiat beliau, antum jangan meriwayatkan terlebih dahulu sampai hafal. Apakah kita akan tetap menahannya sampai kita benar-benar hafal? Ya, ikutin. Ya. Ikutin. Kalau misalnya tidak hafal-hafal itu berarti tidak usah diriwayatkan. Enggak usah. Ya, itu cara guru mencerdaskan murid. Itu guru keren. Biasanya muridnya enggak banyak. Enggak kuat. Ya, biasanya muridnya enggak banyak. Makanya Syekh Yasin gak begitu, karena Syekh Yasin sudah melihat krisis sanad, maka siapa aja mau sanad saya ambil, gitu Syekh Yasin. Namun yang betul-betul jadi khalifahnya beliau gak banyak, gak banyak, yang dapat ijazah banyak, gitu ya. Baik. Boleh. Baik, yang saya dulu, jadi mohon mic-nya biar terdengar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu ya, mau menanyakan tentang tadi ya. Saya ikut sih sebenarnya tadi dari jam 10 aja ya, belum dari awal-awal kali. Tapi sempatnya sudah saya dengar itu ada sahabat-sahabat yang mungkin bukan sahabat, boleh jadi sahabat ya, tadi mohon maaf karena pemahaman tentang itu juga lemah. Bu ya, sebutkan tadi Ka'ab bin Akhtar sama Ka'ab bukan sahabat, dia tabi'in mukhadram. Ya. Tabi'in sama apa? Wahabi bin Nabi. Tabi'in ya. Tabi'in juga. Nah, jadi banyak hadis-hadis surah ini yang mereka sampaikan. Gitu. Apakah keseluruhan hadis yang keluar dari lisan mereka berdua itu dhaif seluruhnya atau sebahagiannya? Gitu? Oke, langsung saya jawab ya. Ada tambahan sedikit ya. Termasuk ada beberapa kitab-kitab lainnya seperti yang diponis oleh mohon maaf di konsultasi kita terhadap kitabnya. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, dan beberapa kitab lainnya lagi Bu ya, itu sebenarnya dhaif karena kekurangan hati-hatiannya mereka atau saking percayanya mereka dengan orang terdahulu itu sehingga mereka masukkan aja gitu yang penting kita apa dan sebagainya. Oke. Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala anhu, dia masuk Islam itu setelah Nabi wafat. Maka disebut mukhadramin. Ya, mukhadram. Jadi orang yang hidup di zaman Nabi tapi masuk Islamnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia karena seorang pendeta hafal kitab Taurat, ketika ada ayat-ayat tentang akhir zaman lalu dia tambahkan dengan kabar Taurat yang dia dapat. Akhirnya banyaklah hadis-hadis akhir zaman yang bersumber dari Ka'ab al-Ahbar. Ahbar itu kan artinya ya orang-orang ini ya, ya rahib-rahibnya Yahudi itu.
Maka Nabi kasih kaedah hadisu an bani Israel wala haraj, la tukadzibuhum wala tusaddikuhum. Hadis Bukhari. Silakan kamu ceritakan tentang kisah-kisah bani Israel, tidak masalah. Jangan langsung tolak, jangan langsung terima. Maksudnya apa? Jika sesuai dengan yang sahih, terima. Jika sesuai dengan yang tidak sahih, masih dhaif. Berarti tolak. Maka sudah ada kajian-kajian mengenai riwayat al-akhbar yang sesuai. Contohnya kajian-kajian dalam Israiliyat dalam tafsir Ibnu Katsir, itu kebanyakan dari Ka'ab dan Wahab bin Munabbih. Sudah ada kajian, silakan dikaji ya. Abidah Hidayah lebih banyak lagi. Enggak semua. Dalam bab tarikh dibolehkan tasahul, tidak ketat meriwayatkan hadis dalam tarikh ya. Tapi dalam halal haram dan akidah tidak boleh, harus ketat. Gitu. Jadi Israiliyat boleh diceritakan selama tidak berkaitan dengan akidah. Kalau umur umat akidah enggak? Kapan terjadi kiamat akidah enggak? Tapi kalau tanda-tanda bisa jadi enggak. Tanda-tanda itu bisa tanda-tanda kecil, besar, ya itu masih bisa diceritakan. Ya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tanya saya tentang kutub sitah. Kalau kutub sitah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kan tadi mas judul Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang kita pertanyakan sini selain Sahih Bukhari dan Muslim, apakah Sahih semua atau seperti apa? Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Imam Al-Baghawi pernah tasahul, menggampangkan bagi beliau selain Bukhari dan Muslim semua riwayat yang kitab yang empat yang lain, berarti Bukhari Muslim tambah empat jadi enam, semuanya hasan. Imam siapa? Al-Baghawi. Tapi pendapat itu ditolak dan dikritik mentah-mentah oleh Imam Al-Raqi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, Suyuti sampai hari ini. Kenapa? Ternyata di Sunan Abu Daud ada hadis yang sahih, lebih sahih dari beberapa riwayat di Bukhari. Di Sunan Tirmizi ada yang melewati sahihnya Muslim dan Bukhari. Gitu. Jadi di dalam kitab Sunan yang empat, Sunan jamak dari sunnah, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan. Bahkan ada hadis palsu, khususnya dua hadis di dalam Sunan Tirmizi itu terindikasi semi palsu atau matruk. Di Ibnu Majah lebih dari 10. Ya, lebih dari 10. Itu penelitian saya. Kalau penelitian orang lain katanya ada yang 60, 500 apa 100 gitu. Tapi itu berlebihan. Kalau lebih dari 100 enggak pantas Sunan Ibnu Majah nomor 6. Adapun Sunan An-Nasa'i, Sunan Nasa'i ini unik, dia mirip-mirip Bukhari, beratnya sama. Namun kualitasnya di bawah. Jadi menurut saya secara kualitas Sunan Nasa'i nomor 3. Baru Sunan Abu Daud, baru Tirmizi, baru Ibnu Majah. Itu menurut saya. Kenapa? Kita ngajar Sunan Nasa'i lebih dari 5 tahun dan ngajinya lebih dari 4 tahun. Jadi dihitung berapa? 9 tahun. Dan saya menemukan ternyata kaedahnya Imam Nasa'i, beliau hanya meriwayatkan dari rawi, guru yang tidak disepakati kelemahannya. Berarti kalau ada orang yang mengatakan ini rawi terpercaya, langsung dia riwayatkan. Walaupun di sana ada yang mengatakan ini rawi dhaif. Maka riwayat Imam Nasa'i di atas Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, apalagi Sunan Ibnu. Lalu kenapa ditaruh di belakangan? Mungkin karena umurnya termuda, kan dia lahirnya 225. Kira-kira ya, coba cek nanti, benar enggak? Yang saya ingat 225, wafatnya 303. Jadi sudah di awal khalaf, di ujung salaf. Imam siapa? Nasa'i ya, Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Itu kitab ajib, kitabnya paling tebal. Alhamdulillah Allah izinkan saya selama 5 tahun mengajar kitab itu di Darussunnah. Lalu
dikembali lagi kan ke kitab akidah, karena emang jurusan saya sebenarnya akidah, di ma'had baru jurusannya hadis ya. Karena yang bahas akidah gak banyak gitu Ustaz ya. Di Sunan Tirmizi semua hadisnya boleh diamalkan kecuali dua, dan itu sudah dibahas oleh Imam Tirmizi. Meskipun dhaif, Imam Tirmizi menjamin semuanya boleh diamalkan kecuali dua. Tuh, ajib enggak? Tiba-tiba datang Syekh Albani mendhaif-dhaifkannya. Bagi Syekh Albani dhaif enggak boleh dipakai. Di Indonesia muncul Syekh, bukan Syekh, siapa ini namanya? Abdul Hakim Abdad dan Jawaz. Dan dia kalimatnya sama, yang saya dhaifkan tidak boleh dipakai. Ya, ini bukan gunjing. Kan dari tadi kita sebut nama ulama toh, Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, apa kayak gunjing? Ya, orang-orang sebagian enggak siap nama gurunya disebut ya. Enggak siap ketika keilmuan gurunya dipertanyakan orang. Itu bukan ahli hadis. Ahli hadis itu siap didebat. Menurut kamu kenapa ini dhaif? Kita jawab. Menurut kamu kenapa ini ditolak? Kita jawab. Tidak semua jawaban itu mesti diterima, ya toh. Bagi kawan kita yang itu, kalau dia sahih kan mesti kita terima. Itu kalimat dari Abdul Hakim Abdad. Apa kata dia? Yang aku sahihkan wajib diamalkan. Wow. Ternyata enggak pernah kuliah hadis sama sekali. Enggak pernah talaki sanad ijazah khataman sama masyayikh, enggak pernah. Dengan bangganya mengatakan saya otodidak. Ya, dengan bangganya menyebut saya otodidak. Dan dia mencaci maki Pak Quraisy Shihab enggak tanggung-tanggung. Mencaci maki betul-betul. Ya, kita sih beda sama Pak Quraisy beberapa hal, tapi kita tidak menafikan keilmuannya. Bisa bedain ya? Gitu. Ahmad yang ingin diskusi? Sebentar, ini apa dulu kita. Semangat dari Bapak sebentar. Dengan kesempatan Ahmad. Kalau tidak ada, kita kembalikan lagi yang kedua. Pertama ini ini, kemudian Ustaz Fauzi, lalu kemudian Ustaz biasa akan baca Quran untuk saya, Ustaz Ayat Umar. Kepada Antum, silakan. Tolong ini. Antum namanya? Oke, okay. Sebut itu biar dia akan datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamri. Saya ingin bertanya Ustaz, Sufyan Ibnu Uyainah pernah mendadis gurunya yang bernama Ibrahim menjadi Abu Ishaq. Lalu bagaimana kualitas hadis yang diriwayatkan Sufyan hadis lain? Karena kalau dengan mendadis itu kan jatuhnya kepada hadis lain, karena Ini mahasiswa UIN ya? Iya. Iya, Anda dia itu kan menyatakan karena berbohong. Namun dosen itu tidak pernah menjelaskan kalau di hadis lain tetap sahih, cuman di hadis Oke. Saya sudah paham ya. Dan yang kedua, satu dulu. Jangan diborong semua, kasihan nilai. Imam Sufyan, guru Imam Syafi'i, guru Imam Humaydi, kakek gurunya Imam Bukhari. Itu nyebut gurunya Syekh Al-Imam Ibrahim. Ibrahim itu punya anak namanya Ishaq, maka dia punya kunyah julukan Abu Ishaq. Tapi kurang dikenal, orang taunya Ibrahim. Ini disebut bagian tadlis apa tadi? Ingat enggak? Tadlis syuyuh. Ingat, tadlis syuyuh itu beda hukumnya dengan tadlis isnad. Tadlis syuyuh itu cuma makruh, maka dia tidak disebut bohong. Sedangkan tadlis isnad setengah bohong. Paham? Maka apa yang dilakukan oleh Sufyan tidak mengurangi kualitasnya. Enggak masalah. Jadi jika meragukan isnad tetap sahih. Oh iya. Sufyan itu dapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Namun tidak ada yang selamat dari tadlis. Imam Malik aja tadlis, Imam Bukhari aja tadlis. Oleh karena itu tadlis tidak ada kaitannya dengan
sahih atau tidak sahih. Tadlis itu kaitannya dengan bersambung atau terputus. Ulangi, tadlis tidak ada kaitannya dengan sahih atau dhaif. Kaitannya dengan apa? Ya. Yang kedua, tadlis tidak ada kaitannya dengan dijarah, maksudnya orangnya lemah atau kuat. Bisa jadi yang mentadlis orangnya kuat. Kalau yang lemah, ya enggak salam, habis. Kebanyakan yang tadlis itu orangnya yang kuat. Maka dibuatlah Ibnu Hajar Tabaqat Mudallisin, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 sampai 3 bisa dipakai dengan syarat tertentu. Gitu ya, silakan dipelajari. Semoga nanti jadi dosen hadis ya. Ya. Itu nomor 1 dulu. Kita waktunya mepet. Jadi kalau yang lain tapi kalau aku sebagai dari mana ya? Iya. Ozi benar. Ini alumni Sofia. Nah, ini jalur kita menuju Sofia. Mandailing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Lubis. Ini sebenarnya yang mau ditanyakan pertanyaan jamaah kepada kita asatidz, karena memang orang awam kadang-kadang butuh penjelasan yang simpel untuk menjawab misalnya. Ini masalah, ini kan pertanyaan sudah 5 yang menyangkut materi. Jadi yang satu ini pertanyaan bonus lah. Bagaimana kita menanggapi masalah melihat Nabi dalam keadaan sadar? Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Buka Sahih Bukhari bab takbirur ru'ya. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Siapa yang bertemu aku dalam mimpi akan melihatku dalam keadaan jaga. Ada orang mensyarah jaga itu nanti di akhirat. Kalau di akhirat jangan pakai sa, pakai saufa. Ya, enggak perlu Nabi ngomong begitu. Oleh karena itu, ulama Ahlus Sunnah berakidah Asy'ariyah dan para Sufiyah sepakat bahwa bertemu Nabi dalam keadaan jaga itu mungkin. Sekarang saya baru paham, ketemu psikolog, profesor psikologi namanya Profesor Abdul Mujib, profesor psikologi Islam kedua di UIN. Itu dosen saya, ya. Beliau menceritakan ada orang kecepatan otaknya itu bisa menangkap yang tidak ditangkap oleh orang-orang biasa. Contohnya orang yang biasa latihan bela diri, dia bisa melihat pukulan, juri-juri itu bisa melihat pukulan kena gak? Kita kok gak bisa lihat? Karena kecepatan otaknya itu yang berkaitan dengan indera penglihatan terlatih. Kecepatannya di atas rata-rata, sehingga dia bisa melihat pukulan nyampe atau tidak nyampe. Kita baru bisa melihat kalau ditayangkan slow motion, ya, gitu baru tahu. Kalau dia enggak, dia tahu. Matanya cepet, mirip kayak Dragon Ball ya, Sun Goku. Jadi mukul tuh nggak kelihatan, padahal ada gitu ya. Ternyata beliau menemukan gelombang otak pelan, sedang, cepat, sangat cepat, yang super cepat disebut dengan gamma. Kalau sudah gamma, ini yang disebut para nabi, para wali, dan paranormal. Makanya nabi, para wali, paranormal itu mirip-mirip memang. Mirip-mirip. Nabi ngomong alam gaib, dukun ngomong alam gaib. Kalau ahli rukyah belum tentu, belum tentu. Jinolog belum tentu. Mungkin karena suka ini aja, suka ngobrol sama jin aja ya. Kalau sudah kuat gelombang otaknya, dia tahu ini jinnya bohong apa enggak. Ini gampang ngusirnya bagi dia ya. Nah, Nabi itu kenapa bisa melihat Jibril datang? Padahal Jibril itu cahaya. Karena kecepatan otak Nabi sudah gamma. Unlimited. Jadi itu per detiknya sekian. Kita kenapa bisa ngomong cepat? Itu otak itu bergerak cepat sekali. Itu sebabnya na'uzubillah min dzalik, kalau ada penyumbatan sedikit saja di kepala, di otak, itu langsung stroke. Pada sedikit aja.
Jadi benar-benar dijaga. Maka saya berhenti latihan bela diri yang kontak fisik langsung. Dulu saya ikut salah satu ya, 6 tahun kita ikut dan pengen tengkar terus. Di terminal ketemu preman, saya tendang-tendang, dia tendang saya lagi. Akhirnya udah begitulah ya. Ketemu orang ya pengen gertak orang terus. Badannya itu kelebihan energi. Ya. Tapi emang cepet, orang mau nyentuh kita dari belakang, kita langsung gini. Nah, itu kecepatannya, kecepatan yang ada pada binatang. Makanya silat-silat itu gerakannya gerakan, ya insting-insting kehewanannya itu. Nah, maka ada silat harimau, bukan berarti dia jadi hewan, enggak. Dia memanfaatkan kemampuan hewani yang ada di tubuh, bukan berarti jadi hewan. Lebih hebat harimau kan tengkar dari kita, ya kan? Lebih kuat kerbau atau kita? Nah, itu kalau dia pakai kekuatan silat kerbau dia kuat tuh, dorong orang banyak ya. Nah, itu pakai kekuatan energi-energi itu. Nah, para nabi rohaninya bisa menangkap itu. Dan orang-orang yang kalbunya terlatih dengan riyadhah, latihan-latihan dan mujahadah, di saat enggak tidur pun dia bisa tembus melihat apa yang bisa dilihat orang di dalam tidur. Antum misalnya enggak bisa ketemu kecuali saat mimpi, dia bisa lihat meskipun dalam keadaan jaga. Itulah Rasulullah, itulah para wali. Ini yang dikatakan makna hadis salah satunya, al ulama warasatul anbiya. Salah satu warisannya adalah bisa mengakses mimpi dalam keadaan jaga. Maka mimpinya sama dengan jaga, jaganya sama dengan mimpi. Itu sebabnya wahyu itu bisa lewat mimpi kepada para nabi, karena mimpinya sama kayak jaga. Ru'yal anbiya wahyun, itu hadisnya. Kalau di wali, ru'yal awliya ilhamun. Jadi mungkin-mungkin aja ya. Namun wali itu belum tentu dia wali selama-lamanya. Bisa jadi hari ini wali, besok enggak wali. Bisa jadi, bukan karena coblosannya beda. Ya, lanjut. Terakhir, silakan Ustaz Hairul Umam. Sampai ini sudah sama, Bang. Assalamualaikum, Bu, ya. Iya. Assalamualaikum. Saya mendengar bahasan tentang rokok di daurah di Bogor. Bagaimana pandangan dan pendapat Bu ya tentang Ustaz yang membuat salah satu ayat Al-Qur'an sebagai dalil bahwasanya rokok itu haram, yaitu dia artinya Allah melarang orang yang zalim. Dan termasuk rokok itu adalah Kalau gitu banyak sekali orang zalim di dunia ya. Antum setel merotal aja udah zalim sama orang sakit. Antum buat pengajian terganggu orang samping, atau orang mau jalan gak bisa, udah masuk tuh ya. Itu kacau sekali tuh Ustaz tuh ya. Gini, dalil yang paling kuat untuk melarang rokok itu cuma dalil mubazir. Cuma itu, dan dalil yang kedua, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Cuma dua itu aja. Namun ayatnya tidak berbicara rokok kan? Di zaman Nabi ada rokok enggak? Karena rokok tidak ada di zaman Nabi, maka keharaman rokok itu tidak qot'i. Apa arti qot'i? Pasti. Itu sebabnya rokok itu sampai kiamat pasti ulama beda pendapat. Jangan dipaksa orang sama kita. Yang ngerokok jangan paksa orang menghalalkan rokok. Yang enggak ngerokok jangan paksa orang terima. Coba kalau yang antum enggak ngerokok, nah kita kasihlah dalil-dalil yang melarang aja ya. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu kepada. Tapi orang kalau udah lebih dari 20-30 tahun merokok, berarti nikotin udah nyampur di badannya. Kalau dia gak ngerokok, sakau, mirip orang narkoba, justru dia binasa. Maka dokter yang melarang orang merokok yang sudah tahunan, dia harus punya teknik namanya tadarruj, pelan-pelan dikurangi sehari dari sebungkus jadi setengah bungkus, setelah itu 3 batang, habis itu 1 batang, habis itu setengah batang, habis itu gak berbatang-batang lagi ya. Gitu. Kenapa?
salah satu guru dari guru kami, pendiri IIKI dan PT IIKI, Kampus Al-Quran di Jakarta, namanya Syekh Ibrahim Hussein. Beliau itu dulu merokok udah bertahun-tahun, datang ke dokter masih muda. Apa kata dia? Berhenti ngerokok Pak Kiai. Kiai kan tahu ayat ini, berhentilah, sakit sekian bulan. Sakit sekian bulan, akhirnya datang ke dokter yang sudah sekian tahun praktek. Apa kata dia? Siapa dokter yang ngelarang Anda merokok? Sekarang rokok lagi, kaget ya. Sehat lagi, mimpin IIKI, PT IIKI lagi. Maka untuk rokok, bagi yang belum merokok pakai dalil itu, bagi yang sudah merokok kurangi. Ya, betul zolim juga, cuma nggak zolim-zolim amat ya. Ini ada permintaan terakhir ya, Ustaz, tolong beri kami nasihat agar kami tetap semangat untuk ilmu yang bermanfaat. Ini yang terakhir sebelum kita minta sama Allah. Ya, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu kondisi semangat kecintaan keagamaannya tergantung khalil. Khalil itu bisa arti teman, grup, grup sosmed, teman pengajian, teman kafe, nongkrong, apalagi jurusan masuk tuh ya, apalagi lingkungan. Maka kalau belum bisa mempengaruhi orang, carilah orang-orang yang positif dalam mempengaruhi. Jadi mulai hari ini bertemanlah sama orang yang tiap harinya dia ngaji. Itu aja. Jadi jangan jauh-jauh dari ulama, ustadz yang bersanad, yang dia ngajar kitab. Jadi antum cari guru yang ngajar pakai kitab, bukan hanya nguping. Kalau nguping kayak orang buta huruf aja ya, ngantuk. Orang pakai kitab aja ngantuk-ngantuk, udah begini gini matanya, kepalanya ya. Sampai kepalanya mau masuk ke dalam kitab itu. Mending kitabnya masuk ke dalam kepalanya. Itu akibat dari apa? Jadi guru saya bilang gini, kamu belum disebut cinta kitab sampai kamu mimpi baca kitab dalam tidurmu. Ya. Orang belum disebut dia jago bahasa Arab sampai dia kalau mimpi itu berarti pakai bahasa Arab. Kenapa? Mimpi itu kan alam bawah sadar, itu tabungan-tabungan waktu kita bangun. Maka orang yang ingin ketemu Rasulullah harus nabung salawat dan cinta kepada Nabi di luar tidur dan saat jaga. Mau pakai sendal ikut sunnah Nabi, mau tidur ikut sunnah Nabi, mau jalan ingat Nabi, komat kamitnya itu salawat kepada Nabi. Wallahi demi Allah, meskipun saya beda coblosan sama Yusuf Mansur, tapi saya nyaksiin waktu multaqo ulama di Cirebon, lidahnya enggak berhenti salawat. Wallahi. Wajar kalau dia ketemu Nabi yang zotan, saya percaya. Cuma sayangnya kok dia cerita di damai Indonesiaku, jadi gak damai. Kalau saya percaya ya, gak berhenti lidahnya baca salawat. Dia berhentinya kapan? Kalau lagi membalas SMS, WA, baru taruh komat kamit lagi. Wajar, walaupun namanya Ucup Mancur, tapi masya Allah ya, salawatnya gak kurang. Orang salawat kan gak disebutin man sholla alaihi sallallahu alaihi asyara marat, yang salawat kepadaku Allah salawat langsung kepadanya 10 kali meskipun dia 01. Gak ada kaitannya, kan gak disebut man sholla alaihi min 01. Gak ada teman-teman semua. Mungkin itu kelebihan mereka ya. Jadi aksir salah ala nabi, banyak-banyak salawat, cari teman yang ngaji, ngaji, ngaji. Ya, ngajilah ke Ustaz Subhan. Wassallallahu ala Muhammad. Kita ijazahat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita sebutkan kemarin, Al-Ma Ba'du, paragraf kedua. Fa innal isnad sulamun yartaqi bihi talibul ilmi ila awali madinatil ilmi. Sesungguhnya sanad adalah tangga, sulam ya. Yartaki, yang bisa menaikinya bihi talibul ilmi, penuntut ilmu. Kita penuntut ilmu enggak? Ya. Ila awali madinatil ilmi, kepada keluhuran, ketinggian
kota ilmu, pusat ilmu, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ashab, para sahabat, wal atba, para tabi'in, tabi' tabi'in, wal ulama alladzina ja'u min ba'di, dan ulama-ulama penerus mereka sampai hari ini. Faman idda'a, siapa yang mengaku-ngaku annahu ala manhajihim, bahwa mereka ikut ulama, sahabat, tabi'in, ikut nabi, ikut salaf, ma'a adami ittisali sanad, tapi enggak punya sanad yang bersambung, fahuwa mudda'in kadzibin, kazibun, ya, maka dia orang yang mudda'i, ngaku-ngaku, nuduh-nuduh, kazibun, bohong. Fala thiqata bi ilmihi, maka tidak terpercaya ilmunya. Ya. Wa min ajli dzalik, oleh karena itu, bazalna juhdana, kita kerahkan kemampuan kita, ala ihya'i adzal fan, untuk menghidupkan fan ini bersama ustaz-ustaz semua, Ustaz Alnof, Ustaz Hanafi dan kawan-kawan semua, ma'a kaunina du'afatan qasiril ilm, padahal kami ini masih lemah ilmunya. Namun karena guru kami berwasiat, alaika an tunshiru hadzal ilm, andaklah engkau an tunshira hadzal ilm, ya, mengembangkan ilmu. Ini ilmu apa? Ilmu sanad. Meskipun sanad saya enggak sampai seratusan, ya puluhan lah, alhamdulillah. Namun kita hidupkan sanad ini. Karena saya dapat kalimat dari sahabat saya bahwa enggak penting sanad banyak, banyak sanad tapi enggak ada penerus untuk apa. Maka sedikit sanad matang diteruskan sama murid, ya. Wa fi hadzal majal nazkur sanadana ila Syekh Al-Alam Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, tambahin Sayyid situ ya, Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Fanakul ajazani Syekh Salim Amin Al-Qurdi, beliau ini mufti Lebanon, masih hidup, masih muda, seumuran dengan anaknya Sayyid Ahmad, Sayyid Ahmad, anaknya Sayyid Muhammad. Ani Syekh Al-Alama Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Langsung dari muallif, si pengarang kitab ini. Wa bihadzal isnad ajaztukum jami'an al-hadirin wal hadirat kama ajazani Asy-Syekh Al-Mazkur. Qulu qabilna. Qabilna. Ya, saya ijazahkan semua seperti diijazahkan oleh Syekh Salim Amin Al-Qurdi, kitab Qawaid Al-Asasiyah, ya, khususnya wa bi jami'i mu'allafati Sayyid Muhammad, dan semua mu'allafat beliau, ya, tambahin lagi qabil. Qabilna. Baik. Banyak-banyak sholawat, baca kitab-kitab beliau, gabung dengan murid-murid beliau. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf, itu sudah ada stempelnya, itu sudah cukup, enggak usah minta tanda tangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.